Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Di kesempatan pada pagi hari ini saya mau mencoba lagi untuk rilis bendera ya. Jadi untuk rilis benderanya seperti ini. Karena untuk bendera itu untuk CG pada bendera itu ada di depan ya. Di depan sini, di depan joknya untuk apa? Duduk di RC-nya, jadi depan sini, terus nanti talinya, nah ini tali ini di depan sini, jadi dia tidak di belakang sini ya, tidak memberati pada motornya, jadi CG pas di sini, jadi dia terbangnya tetap bisa melaju dengan aman. Dimasukkan di sini, biasanya saya kasih untuk lubang atau untuk cantolan gitu. Terus ini yang pertama ini untuk rilis bendera, yang kedua ini untuk rilis pada tali karet. Nanti setelah apa dia mau rilis, oke sambil lembutnya dulu. Ini nanti di sini ya. Oke, sebentar. Kita pasin dulu biar bisa masuk. Oke. Oke. Jadi yang ini untuk karet sini. Untuk karet di sini. Ya. Ini untuk melepaskan karet. Karetnya digunakan untuk benderanya di sini, benderanya jadi karetnya nanti bisa langsung lepas di posisi yang kedua di sini. Yang pertama di sini untuk bendera, sorry, yang sini untuk bendera, yang kedua ini untuk karetnya. Ini jadi posisi karet di sini ya, posisi karet di sini. Kita cantolin dulu. Maaf ini dipok ya. Kita cantolin. Nah, di sini. Sorry, di sini ya. Di sini kita cantolin. Nanti benderanya di sini. Di dalam sini. Di bawahnya joknya persis. Nah, nanti simulasinya. Simulasi pada benderanya. Nah, gini aja simulasinya. Kalau kita ini pakai channel 5, ini langsung lepas atau kita giniin dulu. Nah, lepas gitu. Jadi kemungkinan langsung lepas, atau kalau ini lebih, kita cantolin di sini seperti ini. Ini kita tombol di channel 5, kita lepas. Nah, ini udah lepas. Nanti tergantung pada media benderanya. Oke, kita coba untuk rilis benderanya. Mudah-mudahan tetap aman, safe. Anginnya sudah lumayan di kesempatan pada pagi hari ini. Angin dari tenggara ya, lumayan bagus, cerah. Oke, kita coba. Oke, untuk percobaan seperti ini ya. Kita coba untuk rilis bendera kita merah putih, mudah-mudahan berhasil di angin di sekitar 5 sampai 8. Oke. Ini kita airborne dulu karena anginnya kenceng, jadi agak sedikit over ya. Kita nyari ketinggian dulu karena anginnya luar biasa. Ini kalau buat ground handling orang layang bagus. Oke, kita up dulu
namanya dari Tenggara, Timur Tenggara. Kita apa kita rilis ya 1 2. Oke, mantap. Sudah berkibar. Berhasil untuk percobaan pada pagi hari ini.